ada dua yang jelas ini menunjukkan adalah sebuah gangguan jiwa tipe ya, skizofrenia. Penderita gangguan jiwa itu susah tidur dan dia mengalami sebuah peningkatan eskalasi hormonal pada saat justru tengah malam. Saya Dr. Tifa dipercaya untuk memberikan penjelasan dari aspek kedokteran klinis ya, sebagaimana kompetensi yang saya kuasai. Ini saya melakukan disclaimer dulu. Saya adalah dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada dan untuk kompetensi yang terkait dengan Fufu Fafa ini, behavioral neuroscience adalah kompetensi saya yang saya peroleh dari program doktor yang saya tempuh di Universitas Indonesia. Artinya saya dokter yang cukup memiliki kompetensi untuk menyampaikan beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada forum yang terhormat ini. Saya di sini tidak dalam kapasitas untuk menyatakan apakah pemilik akun Fufu Fafa ini adalah Gibran Raka Buming Raka yang sekarang menjadi wakil presiden terpilih. Saya hanya menyoroti dari aspek klinis apa yang saya temukan dari yang saya lakukan riset, saya lakukan analisis terhadap cuitan-cuitan dia di dalam akun Fufu Fafa yang mengindikasikan, yang saya lakukan assessment bahwa pemilik akun ini memang mengalami problematika dari sisi psikiatri dan itu jelas terlihat dari serangkaian cuitan-cuitannya yang konsisten. Artinya, kalau sebuah gejala klinis itu dilakukan secara konsisten, maka kita patut melakukan assessment. Artinya tersangka, kalau dalam bahasa kedokteran klinis adalah suspected. Kita belum bisa menegakkan diagnosis, karena menegakkan diagnosis psikiatri itu membutuhkan waktu yang lama. Pengamatan, observasi, wawancara itu dilakukan berbulan-bulan untuk bisa menegakkan diagnosis apakah seseorang itu tegak diagnosis sebagai penderita gangguan jiwa atau tidak. Jadi kalau ada orang bertanya kepada saya, mengapa seandainya pemilik akun Fufu Fafa ini adalah memang Gibran Raka Buming Raka, mengapa lolos tes kesehatan pada saat dicalonkan sebagai cawapres waktu itu? Maka jawaban saya di sini adalah tidak mungkin sebuah diagnosis tegak atas gangguan jiwa dilakukan pada saat waktu yang amat sangat singkat ketika yang bersangkutan itu menjalani pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang ditunjuk. Karena pada waktu itu saya yakin bahwa alat yang dilakukan untuk melakukan penilaian kesehatan termasuk kesehatan jiwa itu tidak cukup signifikan untuk melakukan penegakan diagnosis apakah yang bersangkutan mengalami gangguan kejiwaan atau tidak. Nah, karena itu maka saya di sini sampaikan beberapa indikasi saja ya, artinya beberapa indikator dari cuitan-cuitan Fufu Fafa ini yang saya yakin bahwa teman-teman sejawat psikiatri seandainya mereka diberikan kesempatan untuk melakukan assessment, observasi, dan ini sangat mungkin dilakukan. Tidak perlu harus kita bertemu dengan yang bersangkutan dan wawancara, tapi kita melakukan sebuah analisis terhadap tulisan-tulisan seseorang, itu kita bisa membuat sebuah indikator-indikator bahwa yang bersangkutan ini kita bisa teruskan, kita bisa jalankan untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan secara lebih lanjut. Saya berikan contoh dua saja untuk pengetahuan kepada bapak-bapak dan kepada kita semua. Ada dua yang jelas ini menunjukkan adalah sebuah gangguan jiwa tipe ya, skizofrenia. Tipe skizofrenia ya. Jadi ada satu yang dia cuitkan, yang dia tuliskan dan ini menarik karena ada waktu-waktu tertentu ya ketika seseorang itu mengalami gangguan hormonal yang berkaitan dengan psikiatri. Jadi dia menulis tanggal 21 Juni 2014 pukul 23.51. Penderita gangguan jiwa itu susah tidur
dan dia mengalami sebuah peningkatan ekskalasi hormonal pada saat justru tengah malam. Jadi aktif-aktifnya itu tengah malam gitu, ya. Nah, dia menulis di sini, saya lagi membayangkan Prabowo mendaki Semeru. Ya, ini saya buat sebuah analisisnya ya untuk contoh. Jadi terus pas nyampe di puncak dia mengibarkan bendera merah putih. Nah, ini saja sudah menunjukkan inkoherensi, flight of idea yang sangat khas pada penderita skizofrenia. Kemudian dia berteriak, titik kembalilah ke pelukanku, itu flight of idea lagi. Jadi dia membayangkan, karena dari konsistensi cuitan-cuitan dia, dia sangat menghina Pak Prabowo ini sebagai seorang duda, cerai, ya, itu dia terobsesi dengan hal tersebut. Bagi dia, posisi Pak Prabowo duda dan cerai itu adalah sesuatu yang hina. Karena itu dia terus-menerus secara konsisten dia tampilkan itu dalam cuitan-cuitannya. Padahal itu adalah sebuah penderitaan, adalah sebuah misteri gitu ya. Bagi orang yang normal, kalau kita melihat ada sebuah kasus perceraian, kemudian seseorang yang tidak memiliki pasangan, itu adalah sesuatu yang misteri, menderita. Tapi bagi Fufu Fafa yang memang terindikasi abnormalitas kejiwaannya, itu dianggap itu sebagai sesuatu yang lucu, layak untuk dihina dan sebagainya. Dan terus habis itu dia menggelinding ke bawah seperti seekor landak. Jadi dia menganggap sosok yang bernama Prabowo ini seperti binatang yang dari gunung dia menggelinding seperti landak. Pas sampai di bawah, dia langsung membeli jagung bakar. Flight of idea lagi. Ketika dia sedang membayangkan gunung, dia membayangkan Prabowo menggelinding dengan lucu. Lalu kemudian dia langsung flight of idea, ingat bahwa di puncak itu ada orang jualan jagung bakar. Jadi dari Semeru dia ke puncak, seperti itu ya. Nah, ini banyak sekali apa simptom-simptom skizofrenia itu muncul. Satu lagi yang saya temukan, ini menarik sekali. Dari cuitan dia yang dia lakukan 19 Juni 2014 pukul 22.21. Pada saat kita mau berangkat tidur dia malah aktif ya. Nah, dia menuliskannya begini. Garuda merah adalah burung yang sedang mengalami menstruasi. Dari kalimat ini saja sudah aneh ya. Garuda merah itu berarti dia sedang mengimajinasikan logo dari suatu partai tertentu. Garuda merah, ya. Burung yang sedang menstruasi, kok bisa menstruasi? Flight of idea-nya dia itu mendisosiasikan merah dengan menstruasi. Kan ini aneh ya. Garuda merah, burung sedang menstruasi. Segera beli pembalut biar nggak bocor, bocor, bocor. Kita mengasosiasikan bahwa seseorang yang pada waktu tahun 2014 itu sering sekali menyebutkan bocor, bocor, bocor adalah Pak Prabowo pada saat kampanye pada waktu itu ya. Jadi dia membuat itu sebagai sebuah fantasi yang delutif sifatnya, bersifat waham sifatnya ya. Tapi kalau beli pembalut jangan di malam hari, nah ntar bisa diculik kampret. Nah, kita kan ingat ya waktu itu ya, kampret kadrun dan sebagainya kan. Terus yang lucu, oh nasibku, saya tidak tahu apa itu TPID, tiba-tiba dia ke TPID, coba tanya atasan saya, ya kan? Langsung di kalimat berikutnya, kuda-kudaku yang lucu, oh Fadlizonku yang makin bulat. Nah, tiba-tiba dia ingat sama Pak Fadlizon. Terus kalimat berikutnya lagi, buku adalah jendela dunia, tabloid obor rakyat adalah apa ya? Nah, bingung dia. Nah, terus tiba-tiba lagi di dalam kalimat berikutnya, saya pengen belusukan ke pasar, tapi kuda saya nggak boleh ikut. Tiba-tiba dari buku, dari Fadlizon yang bulat, tiba-tiba buku, belusukan ke pasar, tapi kuda saya nggak boleh ikut. Dia mengasosiasikan lagi dengan Prabowo yang menyukai kuda, ya kan? Terus besok ya debat cawapres aja kan? Ya udah, saya tidur di rumah aja. Kalimat berikutnya, bingung mau ngirim cendol ke siapa? Kirim ke saya saja ya. Coba dari satu paragraf aja jelas menunjukkan sebuah kompleksitas kejiwaan yang ini kalau kita baca ribuan kalimat-kalimat yang dia cuitkan kurang lebih 5.000 ya yang sudah dihapus ada 2.100, kita akan jelas bisa melakukan penegakan diagnosis seseorang ini menderita skizofrenia jelas. Kalau perlu dikirim ke rumah sakitnya ayahandanya Pak Roy Suryo, Rumah Sakit Jiwa Puri Nirmala, karena saya yakin bahwa ini akan tegak diagnosis. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa tidak hanya soal perbuatan tercela,
karena perbuatan tercela secara undang-undang itu layak sekali untuk menjadi pasal pemakzulan. Tetapi buat saya adalah yang lebih mengkhawatirkan lagi, yang lebih bahaya lagi adalah apabila seseorang tersebut memiliki sebuah jabatan yang amat sangat penting bagi kelangsungan dari negara, bangsa, dan keselamatan dari seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana mungkin seseorang yang jelas menunjukkan ada indikasi-indikasi mengalami gangguan kejiwaan seperti ini dipercaya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan keselamatan seluruh bangsa dan negara ini. Demikian Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa menjadi insight. Sebab saya juga tidak mau terlalu panjang, mungkin Bapak dan Ibu akan ada yang ingin bisa disampaikan. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.